dari PB, dari PB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sahabat-sahabat di daerah yang tidak sempat mengikuti pelaksanaan kegiatan atau menghadiri muktamar NU pada tahun 2021 ini, saya mengabarkan bahwa saat ini saya sedang berada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di tempat ini juga dilaksanakan kegiatan persidangan yang juga akan melakukan pembahasan tentang pembagian komisi organisasi dan juga rekomendasi. Nah, ini tempat pelaksanaan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Syukur, Sekretaris PCNU Sumatera Utara. Alhamdulillah hari ini sebagai peserta penuh muktamar Nahdlatul Ulama 34 yang dilaksanakan di Lampung berjalan dengan baik-baik. Diawali dari pembukaan yang dibuka oleh Bapak Presiden dan juga diikuti oleh Bapak Wakil Presiden bersama istri yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Dari Saada Lampung Tengah. Pada hari ini kita telah melewati rangkaian kegiatan selanjutnya yaitu sidang-sidang pleno. Alhamdulillah sementara sidang pleno 1 sedang berjalan dan berhubung karena sudah memasuki waktu maghrib, maka sidang sementara lagi diskor untuk sholat maghrib dan break makan untuk seluruh peserta. Harapan saya dari kabupaten yang jauh, insya Allah mudah-mudahan dengan muktamar yang ke-34 ini, NU bangkit sebagai sebuah ormas yang jaya, selalu mengayomi semuanya, dan muktamar kali ini berjalan dengan baik dan lancar dan menghasilkan segala sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk Nusa dan bangsa dan seluruh dunia. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.